Kalau nggak bisa bayar, silakan cari kontrakan lain. Seandainya kita punya rumah sendiri, aku capek pindah-pindah kontrakan. Memiliki rumah impian semua orang, namun tak semua dapat mewujudkannya. Kini ada solusinya, masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, tak perlu ragu lagi untuk memiliki rumah idaman. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mencanangkan program bantuan subsidi perumahan untuk meningkatkan daya beli MBR memiliki rumah dengan harga terjangkau dan layak huni. Subsidi dilakukan melalui sejumlah program, salah satunya KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP. Program ini sudah berjalan aktif sejak 2010, dan dari tahun ke tahun peminatnya semakin meningkat, karena terbukti mampu membantu masyarakat yang berpenghasilan di bawah 7 juta per bulan untuk memiliki rumah. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan KPR VLPP? KPR Sejahtera VLPP memiliki suku cadang yang rendah, yakni sebesar 5%, serta cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit. Kelebihan lainnya, kredit dapat dicicil sampai jangka waktu 20 tahun. Juga bebas dari PPN atau pajak pertambahan nilai dan premi asuransi. KPR VLPP terdiri dari KPR Sejahtera Tapak untuk pembelian rumah tapak dan KPR Sejahtera Susun untuk pembelian rumah susun. Harga dari perumahan bersubsidi ini dibatasi oleh pemerintah. Tak hanya itu, pembeli pun dibatasi dengan melihat penghasilan konsumen. Rumah subsidi hanya dibangun oleh pengembang yang ditunjuk oleh pemerintah, artinya tidak diperjualbelikan secara bebas. Jadi berhati-hatilah jika menemukan rumah subsidi yang dijual oleh perseorangan. Selain itu, rumah subsidi juga tidak diperbolehkan untuk disewakan maupun over kredit dalam 5 tahun. Pada umumnya, rumah subsidi memiliki tipe 2960 seharga Rp126 juta atau tipe 2760 seharga Rp120 juta. Perbedaan keduanya hanya pada model dan luas lahan saja. Namun sama-sama terdiri dari 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Jika biasanya masyarakat terkendala karena besaran uang muka yang ditetapkan bank ataupun developer yang relatif besar, dengan VLPP masyarakat dapat membeli rumah layak huni dengan uang muka hanya 1% dari harga jual rumah. Memutuskan untuk ambil rumah subsidi di Permata Mutiara Remaja karena dekat sekali dengan stasiun Remaja, cuma 2 menit. Angsurannya Rp700.000 per bulan, saya ambil tenor paling panjang sekitar 20 tahun. Harapan kita diperbanyaklah misalnya fasilitas FLPP seperti ini. Sekarang saya juga dagang gitu kan. Ini mudah-mudahan bisa membantu gitu warga-warga khususnya seperti kita ini. Syarat untuk memperoleh KPR VLPP adalah penerima rumah subsidi merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia. Penerima telah berusia 21 tahun atau telah menikah. Belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah. Gaji atau penghasilan pokok tidak melebihi Rp4 juta untuk rumah sejahtera tapak dan Rp7 juta untuk rumah sejahtera susun. We'll be right back.
masa kerja 1 tahun, serta memiliki nomor pokok wajib pajak atau surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku. Selain persyaratan tersebut, ada pula dokumen yang harus disiapkan saat pengajuan, seperti kartu tanda penduduk pemohon dan pasangan, kartu keluarga, surat nikah atau cerai, slip gaji terakhir atau surat keterangan penghasilan, surat keputusan pengangkatan pegawai tetap atau surat keterangan kerja, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan dan surat keterangan domisili, serta laporan keuangan 3 bulan terakhir bagi pemohon wira swasta. Persyaratan yang tidak begitu sulit, sudah pasti program ini selalu dibidik oleh para pencari rumah setiap tahunnya. Pemerintah pun menggandeng 25 bank pelaksana yang terdiri dari Bank Nasional dan Bank Pembangunan Daerah untuk berkomitmen menyalurkan VLPP bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak. Tanyakan informasi selengkapnya secara langsung pada bank pelaksana penyalur VLPP guna menghindari praktek-praktek properti bodong atau penipuan. Keberadaan infrastruktur adalah vital bagi kemajuan dan kualitas kehidupan suatu wilayah. Ketersediaan infrastruktur yang baik akan menunjukkan tingkat peradaban suatu negara, apakah termasuk kategori negara maju atau negara berkembang. Karena itulah kita menyaksikan betapa seriusnya perencanaan dan pembangunan infrastruktur di negara-negara maju hingga bisa mencapai peradaban modern seperti sekarang ini. Berdasarkan data daya saing World Economic Forum atau WEF tahun 2013-2014, infrastruktur Indonesia berada di peringkat 61 dari 148 negara di bawah Vietnam. Berarti pekerjaan rumah bagi Indonesia masih banyak dan berat untuk mengejar ketertinggalan, mulai dari pengadaan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan kota atau kawasan, pembangunan pelabuhan, hingga pembangunan permukiman yang layak. Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk penyediaan infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat menetapkan 4 sasaran strategis untuk penanganan masalah infrastruktur, yaitu pertama, keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan. Kedua, dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi. Ketiga, dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing. Dan keempat, dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan. Agar 4 sasaran strategis tersebut bisa terwujud, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat melakukan reformasi organisasi kementerian dengan membentuk lembaga baru, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW. BPIW dibentuk guna meningkatkan keterpaduan perencanaan dan pemrograman pengembangan infrastruktur bidang PUPR sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 tahun 2015. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah hadir untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga,
Direktorat Jenderal Cipta Karya. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dan Direktorat Jenderal Pengadaan Perumahan. Selain itu, kehadiran BPIW akan mendorong pembangunan infrastruktur yang memperhatikan faktor kewilayahan dan komunitas sosial. Pembangunan infrastruktur bukan semata-mata untuk proyek fisik, tapi membangun infrastruktur berarti membangun bangsa. Ini adalah sebuah kisah. Kisah yang dimulai sebagai perusahaan negara adikarya. Kisah yang hadir dari kesederhanaan cita-cita sebuah bangsa yang baru lahir. Ini adalah sebuah kisah keberanian. Keberanian para pendahulu untuk memulai. Keberanian untuk mengucurkan keringat demi keberlangsungan bangsa. Perwujudan integritas untuk negeri yang berkualitas. Ini adalah kisah pengabdian. Kisah pengabdian di sebuah negeri yang maha luas. Kisah di mana setiap pelosok adalah milik bersama. Setiap individu adalah keluarga bersama. Setiap kebutuhan adalah tanggung jawab bersama. Ini adalah sebuah kebanggaan. Kebanggaan atas karya besar yang tak mengenal batas-batas. Kebanggaan untuk menggapai negeri-negeri. Sebuah seruan lantang bahwa kita adalah bagian penting peradaban dunia. Ini juga adalah kisah kesedihan. Kesedihan di saat jatuh dan gagal. Kesedihan di saat roda berputar dan menghujam tanah. Hingga poros semangat mengantarnya kembali ke masa kebangkitan. Ini adalah kisah kebangkitan, di mana luka mulai mengering dan kaki semakin kokoh, di mana tangan semakin kuat untuk menggenggam dunia. Ini adalah semangat, semangat 6 dekade yang terus mengalir di tubuh kami. Semangat untuk mengabdi dan berinovasi. Semangat untuk terus berjalan bersama di negeri ini. Semangat yang meyakini bahwa kebersamaan dan kekeluargaan adalah cara terbaik untuk terus berlari. Ini adalah kisah kami. Ini adalah Adi. PUPR mendapat anggaran subsidi perumahan sebesar Rp11 triliun untuk membantu MBR membeli rumah. Subsidi disalurkan dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, VLPP, subsidi selisih bunga, dan bangunan uang muka. Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan untuk menggelontorkan stimulus fiskal bagi sektor perumahan mulai 1 April 2020. Stimulus berbentuk alokasi dana untuk subsidi selisih bunga dan tetap melaksanakan subsidi bantuan uang muka untuk kredit pemilikan rumah. Pusat Pengelolaan Data Pembiayaan Perumahan PPDPP melaporkan, per 26 Juni 2020, dana yang telah disalurkan untuk VLPP senilai Rp7,11 triliun. Total realisasi tersebut telah membiayai sekitar 70 ribu unit rumah atau telah mencapai 68,62% dari anggaran. Sehingga total penyaluran VLPP sejak tahun 2010 hingga per Juni 2020 mencapai Rp51,48 triliun untuk 725 ribu unit rumah.
Penyaluran VLPP ini tersebar di hampir seluruh Indonesia, salah satunya di Kabupaten Lebak, Banten. Di kelas rumah sederhana yang ada di kawasan ini terdiri dari rangka atap baja ringan, plafon GRC, genteng beton, kusen, dan jendela aluminium. Jalan lingkungan dengan rok 6 pun menggunakan paving block, termasuk sistem klaster dengan keamanan 24 jam. Rencananya rumah bersubsidi di kawasan ini akan dibangun sebanyak 5.000 unit. Macam ini sangat menjadi perhatian pemerintah dalam segi perizinan, saling membantu. Kami dari developer Mata Mutiara Maja terus mendukung program Sejuta Rumah. Perumahan bersubsidi lainnya ada di Kota Bandung. Rumah dibangun dengan tipe 3060. Harga jual rumah ini sekitar 150 juta rupiah dengan cicilan 900 ribu per bulan. Dinding yang digunakan untuk pembangunan rumah ini adalah dinding plester aci. Plafonnya merupakan rangka besi hollow dan plafon GRC. Untuk atap digunakan rangka baja ringan dan genteng metal. Rumah ini menggunakan batu kali dan struktur beton bertulang untuk pondasinya. Sudah dibekali listrik 900 watt, disediakan juga lahan terbuka di bagian depan dan belakang, agar rumah terlihat lebih rapi. Rumah bersubsidi, harga yang terjangkau, developer terpercaya, lokasi potensial, tidak menggunakan sistem rumah inden dan persyaratan mudah. Dengan adanya program KPR VLPP dari Kementerian PUPR ini, tentunya sangat membantu para MBR untuk memiliki rumah sehingga mengurangi angka backlog. BKPT mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur, serta penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, PUPR. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi dikepalai oleh Kepala Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Kepala Bidang Sumber Daya Kelitbangan, Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Kerjasama, serta Balai Litbang Penerapan Teknologi Sumber Daya Air, Balai Litbang Penerapan Teknologi Permukiman, dan Balai Litbang Penerapan Teknologi Jalan dan Jembatan. PKPT berfungsi sebagai pendukung akselerasi pembangunan infrastruktur PUPR secara komprehensif dan terintegrasi dengan sektor-sektor di lingkungan Kementerian PUPR melalui penerapan teknologi dari hasil penelitian dan pengembangan Litbang yang lebih kreatif dan inovatif. Dengan adanya PKPT, hasil Litbang menjadi lebih utuh dan terpadu, serta mengarah kepada rekomendasi kebijakan penyelenggara infrastruktur, yaitu terbukti secara ilmiah, layak dari sisi ekonomi, mampu diterima masyarakat, serta yang tak kalah penting yaitu ramah lingkungan. Untuk memudahkan penerapan teknologi serta koordinasi dengan stakeholder terkait, PKPT menyusun proses yang dimulai dari prototipe teknologi hasil Litbang oleh masing-masing Litbang terkait, yang kemudian dilakukan pengkajian dan penerapan teknologi oleh balai-balai di lingkungan PKPT, hingga tercipta kerjasama dengan aplikator yang didukung dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam bentuk paten ataupun hak cipta.
Proses bisnis penyusunan rekomendasi kebijakan yang dilakukan PKPT dimulai dari menjawab isu dan permasalahan yang ada. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode penelitian yang tepat. Dan pada akhirnya, menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan dari penelitian tak lepas dari sumber daya manusia yang kami miliki. PKPT didukung oleh SDM yang terdiri dari para peneliti handal, perekayasa, dan jabatan fungsional lainnya. PKPT memiliki sedikitnya 17 bidang kepakaran. Arsitektur, antropologi, pengkajian dampak sosial dan evaluasi program, teknik lingkungan, perencanaan dan kebijakan sosial, ekonomi lingkungan, studi perkotaan dan regional, kebijakan publik, studi kemasyarakatan lainnya, ilmu kebijakan, sosiologi, kebijakan dan administrasi, teknologi dan manajemen lingkungan, ekonomi terapan, dan teknologi konstruksi. Di tingkat manajemen, PKPT didukung oleh para pejabat struktural yang kompeten dan profesional di bidangnya. PKPT menyediakan data dan informasi kebijakan infrastruktur PUPR. PKPT telah berkarya dan menghasilkan produk hasil litbang, yaitu kajian hasil litbang aspek ekonomi infrastruktur, rekomendasi kebijakan mendukung infrastruktur PUPR, dukungan penerapan teknologi litbang, penyediaan data dan informasi tentang kebijakan dan penerapan teknologi, serta layanan advis sosial ekonomi, juga beberapa rekomendasi kebijakan, seperti peraturan menteri dan surat edaran menteri sebagai dukungan akselerasi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. PKPT juga menghasilkan produk litbang terapan, yaitu strategi akselerasi pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur PUPR, kajian pengendalian pembangunan di kawasan ekonomi khusus berbasis daya dukung dan daya tampung, kajian perhitungan opportunity cost untuk peningkatan efektivitas perencanaan OP infrastruktur PUPR, litbang potensi penerapan teknologi perumahan dan permukiman, SPAM, dan sanitasi mendukung penanganan kawasan kumuh. Guna mendukung stakeholder internal dan eksternal, PKPT membangun pusat data dan informasi, antara lain, Laboratorium Kebijakan Infrastruktur PUPR, Instrumen Pemetaan Data Socycling Sistem Inovasi Teknologi Hasil Litbang, Teknologi Online Electronic Office System, Perpustakaan Online, Repositori Hasil Litbang, Jurnal Online, serta beberapa aplikasi untuk mendukung aspek non-teknis dalam pembangunan infrastruktur PUPR. Penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dimulai dari tahap gagasan, perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi beberapa karya tersebut seperti Advis Inovasi Tata Kelola Teknologi Updating mendukung penyediaan air minum, Advis Pemetaan Sosial Ekonomi dan Lingkungan, Advis Pembangunan Jalan, Advis Pembangunan Jembatan. Untuk informasi lebih lanjut, kami bisa dihubungi di http://litbang.pu.go.id/pkpt, email pkpt@pu.go.id, telepon 021-727-84641, atau kunjungi media sosial kami, Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, Facebook @puslitbangkpt, Twitter @puslitbangkpt, Instagram @puslitbangkpt, YouTube PKPT Kementerian PUPR. Inovatif, kreatif, dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan kinerja program KPR VLPP, Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan meluncurkan aplikasi Sikasep. Aplikasi berbentuk mobile ini dapat diunduh secara gratis. Melalui aplikasi Sikasep ini, pemerintah dapat lebih mudah memantau sebaran maupun kebutuhan hunian berdasarkan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sehingga kedepannya dapat menjadi acuan dalam membuat suatu kebijakan. Hal ini juga untuk mengantisipasi adanya over ketersediaan rumah yang dibangun di lokasi yang tidak sesuai dengan harapan MBR.
Dengan beroperasinya aplikasi Si Kaset ini, diharapkan tak akan ada lagi kisah konsumen yang ditipu pengembang dengan proyek fiktif. Ketersediaan rumah yang disajikan pada aplikasi Si Kaset diambil berdasarkan data yang diajukan oleh para pengembang rumah VLPP melalui aplikasi Si Kumbang atau Si Kaset untuk pengembang. Dengan Si Kaset, pengembang tidak memiliki peluang untuk melakukan penipuan kepada konsumen, karena Si Kaset akan memfilter pengembang secara maksimal. Seleksi itu menyangkut data perusahaan berbadan hukum, izin usaha, aspek perizinan proyek, progres pembangunan fisik, kualitas bangunan, hingga proses serah terima hunian. Hanya pengembang yang terintegrasi dalam Si Kaset yang bisa mengajukan proyeknya untuk segera memperoleh kucuran pembiayaan kredit kepemilikan rumah. Juga bisa memasuk data perumahannya secara lengkap, baik yang sudah tersedia, sedang dibangun, maupun rencana pembangunan di masa yang akan datang. Si Kaset mampu menjembatani masyarakat, pengembang, dan bank pelaksana dalam melakukan proses bisnisnya sebagai jawaban atas kebutuhan dan ketersediaan rumah. Dapat pula memberikan kemudahan dan keuntungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Baik bank pelaksana, pemanfaatan host-to-host melalui aplikasi Si Kaset tentunya dapat mempermudah proses verifikasi. PPDPP menjamin proses verifikasi dalam tahapan hingga lolos subsidi checking dapat dilakukan sangat cepat, dikarenakan sudah terhubung langsung dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan waktu dan proses verifikasi kelayakan calon debitur terhadap bank pelaksana dikembalikan pada pihak bank pelaksana masing-masing. Aplikasi ini telah dijamin keamanannya karena telah disertifikasi oleh Badan Cyber dan Sandi Negara. Pemanfaatan aplikasi Si Kaset ini berbasis pada koordinat, sehingga pengguna dapat mengajukan permohonan KPR subsidi seperti KPR Sejahtera VLPP atau lainnya kepada bank yang diinginkan. Selain itu, pengguna juga dapat langsung memeriksa status proses pengajuan KPR subsidinya. Melalui Si Kaset, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap rumah subsidi yang dibangun harus memenuhi ketentuan, kaidah-kaidah teknis bangunan dan memenuhi persyaratan kelayakan hunian rumah yang meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Dengan rangkaian proses bisnis Si Kaset tersebut, penyaluran VLPP dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pemerintah untuk menjadikan MBR sebagai subjek, yaitu mempermudah MBR dalam mencari dan menentukan rumah subsidi yang diharapkannya.